Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students of Mankota Singkawang, especially for class 12. Meet me again with your teachers, Mr. Samsul. And I'm very happy because I can meet you for this second meeting. In the second meeting, we are talking about interesting news. What is the interesting news? Interesting news means the news is a very nice to read or nice to see. Okay. Kali ini Bapak akan coba untuk membahas masih cerita tentang news item, tetapi news itemnya hari ini mungkin Bapak lebih kepada penjelasan singkat saja, ya, tidak terlalu mendetail. Nah, ini misalkan kamu sering mendengar orang membaca berita, ya, di televisi, ini termasuk salah satu bentuk news item. Nah, di kali ini, di pertemuan kedua ini, kita membahas dua hal, news item text dan present perfect. Untuk news item text, saya kira saya tidak terlalu panjang lebar, nanti kamu baca saja ini, misalkan news item text tentang Indonesian plot dozen deaths in Papua province. Ini adalah teks tentang sebuah pemberitaan yang biasa dimunculkan di televisi atau di media massa, khususnya yang bisa dibaca, ya, kita lihat di sini. Nanti anak-anakku baca saja ini apa ceritanya, termasuk juga nanti di sini kita lebih kepada ini semuanya ceritanya nih, cerita tentang korban yang ada di refugees atau di pengungsian. Selanjutnya nanti dijawab juga pertanyaannya, what is the text about, dan semuanya nanti tak perlu saya, karena sama materi kita yang kemarin dengan yang hari ini sama, sama-sama news item. Terus juga di ini news item itu apa? Jadi news item itu adalah untuk menginformasikan kepada bisa pendengar, bisa pembaca mengenai peristiwa hari ini atau peristiwa penting dan dianggap sebagai peristiwa yang penting atau important atau newsworthy. Terus ingat ya, news item saya hanya mengulang saja ya, terdiri dari headline dan summary of event serta quotes. Jadi headline tadi judul, summary serangkaian peristiwa yang terjadi, sedangkan quotes itu adalah kata-kata yang diambil dalam cerita itu, misalkan dikatakan oleh siapa, para ahli dan sebagainya. Oke, okay. Sekarang kita yang paling fokus saya kepada present perfect tense. Nah, ini kebetulan kalau di kemarin kita kan bicara tentang direct and indirect speech, sekarang kita bicara tentang present perfect tense. Ini adalah salah satu tenses yang sering juga dimunculkan dalam news item. Polanya kita tahu bahwa pola ataupun rumusnya has tambah have tambah past participle. Has tambah have tambah past participle, ya. Apa sih fungsi daripada present perfect? Ternyata the function of present perfect tense to indicate a link between the present and the past. The time of the action is below now and we are often more interested in the result than the action itself. Jadi fungsi daripada present perfect tense itu adalah untuk menunjukkan atau mengindikasikan link antara bentuk sekarang dan bentuk yang masa lampau. Waktu ataupun saat kegiatan sebelumnya sekarang, kita itu sering lebih tertarik kepada hasilnya saja, yaitu tentang kegiatan itu sendiri. Jadi misalkan kamu melakukan, jadi kita ingin hasilnya saja, the result-nya saja. Lanjut lagi, contoh ya, penggunaan dan contoh. Satu, penggunaannya, an action is a situation that started in the past and continues in the present. Jadi, ingat ya anak-anak, ketika kita bicara tentang present perfect tense, itu kita bicara tentang, bicara tentang situasi atau keadaan bermula dari masa lampau dan berlangsung sampai saat ini. Misalkan, I have lived in Lombok since 1948. Sorry, I have lived in Lombok since 1984. Saya telah tinggal di Lombok itu sejak, ini biasanya tinggal sejak tahun 1984. Artinya begini, ketika kita menyatakan I have lived in Lombok since 1984, artinya ketika kamu katakan, ini kan dari masa lalu kan, dari tahun 1984. Dari tahun 1984, ketika kamu katakan ini, berarti kamu masih still live in Lombok. Kamu masih tinggal di Lombok. Jadi dari masa lalu sampai saat ini. Itu yang pertama, ya, dipahami betul-betul ya. I have lived in Lombok since 1984. Jadi saya telah tinggal di Lombok itu sejak tahun 1984. Berarti sampai saat ini, sampai present, sampai sekarang. Yang kedua adalah an action performed during a period that has not yet finished. Not yet finished. Adalah suatu tindakan yang dilakukan selama periode waktu
yang belum selesai. Misalkan contoh, he has been to the cinema twice this week. Dia telah berada atau dia telah pergi ke bioskop itu 2 kali dalam seminggu. Jadi dalam 2 kali seminggu itu belum selesai. Nah, itu kita gunakan present perfect tense. Yang ketiga, a repeated action in unspecified period between the past and now adalah berulangnya suatu, repeated artinya berulangnya suatu tindakan yang tidak pasti periodenya di antara masa sekarang, masa lampau dan masa sekarang. Contohnya, we have visited Jakarta several times. Kita telah mengunjungi Jakarta beberapa kali, belum selesai. Bisa saja nanti tahun depan pergi lagi, begitu. Yang lanjut lagi ya, yang ke berikutnya, an action that was completed in very present past, expressed by just. Sebuah tindakan yang diselesaikan itu sangat-sangat terkini di masa lampau. Biasa digunakan dengan mengatakan just. Just artinya baru saja ya anaknya. Kalau kita lihat ini, just artinya baru saja ya, just nih. Ya. Just artinya baru baru saja. Jadi contohnya, I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Yang terakhir, an action when the time is not important. Sebuah tindakan ketika waktunya tak penting. Contohnya, he has read War and Peace. Dia telah membaca tentang perang dan perdamaian. Oke, jadi waktunya, the time is not important. Waktunya itu tidak penting. Ya anak-anak ya, paham ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 fungsi daripada usage of the present perfect. Saya kira cukup benar. Ingat ya, kita lihat lagi pola yang berikutnya. Kita hapus dulu ini ya anak ya. Kita hapus dulu, kita erase dulu. Kita masuk ke rumus. Ini yang saya buat sederhana. Jadi, rumus present perfect tense itu sangat sederhana. Ada subjek, nanti diikuti oleh bisa, oleh has, boleh have, baru ditambah kata kerja. Ketiga, subjek tambah has tambah have. Kita lihat, kalau subjeknya ingat she, he, it, ataupun any, atau nama orang ya, siapa saja yang sifatnya satu orang, tak boleh gunakan have, tapi gunakan has. Jadi, she, he, it, any, misalkan she has, he has, any has, it has. Jadi, tak boleh gunakan have. Untuk subjek I, you, we, they, kalau orangnya lebih dari satu, Ani and Tono, kita gunakan have tambah kata kerja ketiga ya, kata kerja ketiga itu atau past participle. Kata kerja ketiga itu anak-anak dibagi lagi menjadi ke dalam 2 bagian. Ada namanya regular verb atau kata kerja beraturan, biasanya ditambah ed, bisa juga tambah ed, bisa tambah ini kan rumusnya tahu ya. Ini sebenarnya dari study ini, study ada y, tapi y itu berubah menjadi i tambah ed. Yang kedua itu berdasarkan irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Ini sifatnya harus dihafal sekitar 200-an kata yang ini dalam kata bahasa Inggris. Tapi cukup sekitar semampu kamu saja. Contohnya ya, go, gone. Gone itu berasal dari kata go. Kata kerja keduanya when. Slept, tidur dari kata sleep. Kan kata pertamanya sleep. Nah, terus eaten dari kata eat. Oke, jadi kita ambil yang kata kerja ketiga. Yang ketiganya, tapi yang dalam bentuk tidak beraturan. Contoh, saya ambil contoh ya, sederhana. Saya satu-satu dulu. She has gone to London for 2 months. Mengapa pakai has? Ya, karena she. Coba lihat. She, he, it, has. She has gone to London. Dia telah pergi ke London selama 2 bulan. Kalau kita ubah ke dalam kalimat negatif, dipatikan anak-anak. Cukup sederhana. She has not atau she hasn't gone to London for 2 months. Dia belum pergi ke London selama 2 bulan. Bertanyanya cukup has kita letakkan ke depan langsung diikuti oleh subjek. Has she gone to London for 2 months? Nah, gitu. Yang kedua, we have studied English since this semester. Kita telah belajar bahasa Inggris sejak semester ini. Mengapa pakai have anak-anak? Karena we, kalau we, I, you, we, atau 2 orang lebih, pakai have. We have studied English. Mengapa pakai study? Karena itu kata kerja beraturan. Mana dia masuk? Nah, ini kan.
regular verb gitu ya. We have study English since this semester. We have not gampang, tambahkan not saja anak-anak. Kalau dia ingin membuat kalimat negatif juga. Nah, ini kan not negatif ya, atau boleh disingkat jadi haven't. We haven't. Tidak boleh juga kamu bilang we have not haven't lagi, tidak boleh. Maksudnya memilih. We have not boleh studied English since this morning, atau we haven't studied English since morning. Kalau bertanya gimana? Bertanyanya cukup have, letakkan ke depan saja. Have we studied English since semester? Okay. Saya kira cukup sederhana. Ingat untuk kata for dalam keterangan waktu artinya selama anak-anak. Kalaupun since artinya sejak. Okay. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.